Gue busuk sekali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kak Ramadhani. Dan kali ini saya sudah jadi satu gubuk teman-teman. Saya sendirian, saya sama Mas Woto, gak sama teman-teman yang lain. Nah, sebelumnya mungkin kayaknya saya pernah penelusuran di gubuk ini teman-teman. Jadi saya mendatangi tempat ini lagi karena saya itu mendapatkan informasi bahwa di tempat ini itu ternyata ini bekas orang gantung diri gitu. Jadi ini tuh bekas tempat orang gantung diri kayaknya. Ini di sini teman-teman kayaknya, soalnya di depan udah nggak ada kayu lagi. Di sini ini tempatnya kayaknya teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk tidur di lokasi ini karena banyak dari masyarakat yang sering melihat adanya sosok yang duduk di dalam gubuk ini teman-teman. Nah, seakan-akan dia itu seperti manusia gitu teman-teman. Tapi ada juga orang yang melihat orang yang bunuh diri itu masih dalam keadaan tergantung di sini. Nah, banyak juga yang melihat seperti ada manusia yang hidup di sini, padahal itu adalah jin teman-teman. Jadi tempat ini itu bisa dibilang wingit karena sebelahnya juga perkarangan, dan mungkin sosok yang sering masyarakat lihat itu bukan berasal dari gubuk ini aja teman-teman, bisa aja dari gubuk, dari perkarangan, atau dari sungai yang ada di belakang. Karena di belakang ada sungai kecil dan ada banyak pohon bambu, itu katanya malam-malam bambunya bisa bunyi sendiri teman-teman katanya. Itu. Jadi ini cuma gubuk satu-satunya di sini. Di bawah ada, cuma udah tua banget teman-teman. Nah, ini sebelah saya nih, sebelah gubuk ini ada jalan tapak untuk menuju sungai. Ada banyak pohon bambu juga. Nah, dari jalan itu kan depan jalan ya teman-teman. Itu bambu yang ada di belakang tuh terdengar suaranya, kadang seperti ada yang dipukulin bambu itu teman-teman. Jadi mungkin yang mereka lihat sosok yang ada di sini itu bukan berasal dari sini semua, dari gubuk ini semua. Jadi bisa aja dari area belakang atau area samping ini juga perkarangan lumayan luas. Belah kanannya juga perkarangan lumayan luas juga, cuma masih banyak ditumbuhi sama tumbuhan-tumbuhan yang ditanam sama warga teman-teman depan di jalan. Ini kalau siang katanya ramai teman-teman. Nah, kalau malam kan banyak orang nyari burung ya, nyari burung, terus berburu-berburu lainnya ya teman-teman. Jadi mereka sering melihat adanya sosok di gubuk ini gitu. Nah, saya ingin membuktikan apakah benar yang dibilang warga kalau saya melakukan pemanggilan itu sepertinya sudah biasa ya teman-teman. Jadi saya mencoba untuk tidur sendirian di sini dan memastikan yang dibilang warga itu benar gitu teman-teman. Ini kalau yang saya lihat kondisi gubuknya lumayan bagus, enggak yang jelek-jelek banget. Ini masih lagi dipakai teman-teman, bangunnya juga kokoh. Cuma ini memang disalahgunakan banyak orang teman-teman. Jadi alah, ini sama anak-anak muda juga sering buat duduk-dudukan, karena ini juga kanan kiri kayak ada kayu yang apa, tempat duduk yang dipasang paten teman-teman di sebelah kanan kiri. Jadi ini sering untuk dudukan anak muda-muda teman-teman, karena memang ini lokasi nggak jauh dari perumahan warga ya teman-teman ya, desa-desa. Saya mau mencoba tidur karena ini sedikit gerimis, kayaknya ini enak buat tidur ya teman-teman. Dan kalian yang ada di rumah tetap ikuti
tulisan saya, bisa tetap doakan saya, dan semoga nggak ada halangan apa ya teman-teman. Karena yang saya takutkan ada orang jahat gitu. Saya bukan takut dengan setannya, tapi takut ada orang jahat yang kesini. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar doa deh dulu ya teman-teman. Dingin banget karena ini lagi gerimis, gerimis kecil ini, gerimisnya awet. Suara apa itu teman-teman? Astagfirullahaladzim. Seperti ada kayu yang dipukul-pukul. Astagfirullahaladzim. Kalian dengar teman-teman yang ada di rumah? Suaranya jelas sekali. Astagfirullah. Siapa kalian? Tolong jangan mengganggu saya di sini. Saya niatnya hanya untuk bersilaturahmi, tidak mengganggu kalian. Tolong jangan ganggu tidur saya. Siapa kalian? Suara hingga gak ada namanya. Astagfirullahaladzim. Siapa kalian? Tiba-tiba suara hilang teman-teman. Astagfirullah. Seperti ada kuku teman-teman, kuku panjang yang digesekkan ke kayu. Suaranya sangat terdengar sekali. Mungkin teman-teman yang ada di rumah juga mendengarkan. Astagfirullah. Allahu Akbar. Teman-teman, ini seperti yang saya bilang tadi, seperti bambu yang dipukulin. Kalian dengar suaranya? Beda dengan kayu ya teman-teman. Semua kalian dengar yang ada di rumah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, siapa kalian? Saya ingin beristirahat, tolong jangan diganggu. Astagfirullah. Seperti ada benda yang jatuh teman-teman dari atap gubuk ini. Sehingga ada sosok apapun teman-teman. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Apa itu teman-teman kira-kira yang jatuh? Tiba-tiba saya merinding teman-teman. Bau sekali busuk. Bau bangkai, bau busuk teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini kalian bisa lihat teman-teman. Saya sangat merinding. Astagfirullahaladzim. Kayaknya suaranya udah gak ada. Saya mau cepet buru-buru tidur teman-teman. Astagfirullahaladzim. Suara bambu itu terdengar lagi teman-teman. Astagfirullah. Tiba-tiba kepala saya pusing teman-teman. Aduh. Apa ada sosok yang mau datang ya teman-teman? Kepala saya kok pusing. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mengganggu kalian. Saya hanya numpang beristirahat di sini. Tolong kita bekerja sama, jangan ganggu saya. Kalau kalian mau mewujudkan diri, silahkan
hadir di depan saya, jangan mengganggu seperti itu. Saya di sini ingin beristirahat. Tolong jangan mengganggu saya. Tadi ada seperti suara benda yang ditemukan ke sini kan, teman. Saya kencang sekali. Kepala saya tadi pusing sebentar. Saya merasakan seperti ada yang mau datang, teman. Dan bau busuk juga tadi saya hampir minum. Astagfirullahaladzim. Loh, ini terpal kok tadi kayak ada yang ngangkat ya, teman-teman. Tempat ini begitu banyak gangguan, banyak sekali sosok yang jahil. Saya belum sempat tertidur lelap, udah banyak sosok-sosok yang mengganggu saya. Dan ini pun gak cuma satu dua, teman-teman, banyak yang mengganggu saya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Apa kameranya saya majuin lagi ya, teman-teman? Nanti jangan-jangan kameranya dibawa lagi. Loh, loh, kok kameranya kayak miring dari sebelah gitu? Agak becek, teman-teman, karena habis hujan, teman-teman, ini. Aduh, banyak sini, teman-teman. Kakinya kotor. Astagfirullah. Aman, teman-teman, bisa tidur. Thank you.
cocok sekali dengan temen. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Teman-teman, dari mana datangnya? Iya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya nggak tahu datangnya dia teman-teman? Pantesan dari tadi bau sekali busuk. Ternyata ada kamu di sini. Astagfirullahaladzim. Berarti tadi saya meluk kamu. Astagfirullah. Saya kira saya meluk tas saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Mau apa kamu datang ke sini? Astagfirullahaladzim. Katanya teman-teman, apa yang kamu cari itu adalah aku. Katanya kamu seperti teman-teman. Maksudnya yang bunuh diri di sini itu kamu? Astagfirullahaladzim. Benar kamu yang bunuh diri di sini? Kenapa kamu bunuh diri di tempat ini? Astagfirullahaladzim. Tapi bunuh diri bukan solusi yang baik. Sekarang jadi kamu gak tenang kan? Arwahnya kamu sering menampakkan diri kan? Kalau ada warga yang lewat sini, kamu sering bisa menampakkan diri. Ya itu karena kamu, artinya kamu gak tenang. Karena kamu itu udah bunuh diri tempat ini. Dan bunuh diri itu kan dilarang. Jadi ya itu, kamu sangat selalu gendayangan arwahnya. Jadi kamu jangan menyerahkan siapa-siapa. Apalagi ini gubuk ada yang punya. Sekarang kamu pergi sana. Saya sekarang udah percaya kok bahwa tempat ini benar-benar ada sosok yang dulu itu bekas bunuh diri. Saya sekarang sudah percaya. Sekarang kamu pergi sana. Saya juga mau pulang. Sana. Kamu kepengen gimana caranya kamu bisa tenang? Kalau kamu pengen caranya kamu pergi dengan tenang, paling kamu saya doakan. Dan nanti tempat ini harus dibersihkan dulu. Harus dibacakan surat Yasin. Terus ayat kursi juga, biar tempat ini itu terbebas dari sosok seperti kamu. Kamu laki-laki atau perempuan? Astagfirullahaladzim. Yaudah sana kamu pergi. Kamu pergi. Kamu pergi aja, teman-teman. Ini saya suruh pergi aja ya, teman-teman. Karena bunyi ini sangat busuk sekali, teman-teman. Ini baunya sangat busuk sekali, saya nggak kuat, teman-teman. Ini baunya sangat busuk, saya nggak kuat. Teman-teman, saya nggak mau pergi. Sana kamu pergi dari sini, teman-teman. Benar, teman-teman. Kita yang bunuh diri adalah dia, teman-teman. Yang dibilang warga benar. Astagfirullahaladzim. Aduh, saya pusing ini bau kamu. Terus kamu pergi sana. Pergi. Enggak, saya gak mau bawa pulang kamu. Nanti kamu akan saya doakan. Kamu kan tenang. Udah kamu pergi sana. Udah pergi sana. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi sana cepetan. Pergi sana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi sana. Alhamdulillah.
dompet saya udah basah karena apa tiga apa tiga tiga kali teman-teman. Sampai yang dulu dulu udah nggak ada teman-teman. Alhamdulillah nih. Lelahnya teman-teman, mau tidur enak pun gak bisa teman-teman. Alhamdulillah kebalamin. Jadi pergi teman-teman. Ternyata benar untuk ini bekas orang bunuh diri teman-teman. Tapi sosoknya pun ada di sebelah saya. Tapi saya gak ngeh kalau itu sosok yang orang bunuh dirinya teman-teman. Mungkin setelah ini saya akan beres-beres tempat ini ya teman-teman ya. Saya akan bilang ke pemilik gubuk untuk membacakan surat Yasin dan ayat kursi sebanyak-banyaknya di tempat ini biar gak ada arwah-arwah yang mengganggu di gubuk ini teman-teman. Kasihan warga, takutnya dia shock melihat banyaknya sosok di area lokasi ini teman-teman. Insya Allah nanti kalau udah dibacakan pasti dihilang satu persatu teman-teman, karena dia akan merasa panas. Alhamdulillah teman-teman, saya mau pamit ya teman-teman karena waktu saya sudah habis. Saya mau beres-beres, kalau ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang enak mohon dimaafkan ya teman-teman ya, karena kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Dan terima kasih sudah mengikuti saya, dan lain waktu kita bisa bertemu kembali ya teman-teman ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.